pembalap yang mendampingi mereka semua, ada dari Jakarta dan banyak tempat. Mudah-mudahan mereka berkesan dengan kegiatan ini. Terima kasih, dan sekali lagi atas nama pribadi saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan, atas berbagai hal yang kurang berkenan kepada Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati. Terima kasih, mudah-mudahan tahun depan Allah memberikan kesuksesan yang luar biasa. Amin, amin. Kepada Perhutani, saya baru pertama lihat tempat ini, cukup bagus, tepuk tangan buat mereka semua. Alhamdulillah tidak sia-sia pertemuan kami berkali-kali dengan Menteri Keuangan, dengan Pak Menko Maritim dan pemerintah pusat telah menghasilkan pembangunan jalan, pembangunan listrik, dan juga menara telekomunikasi. Setelah 7 tahun kita berjuang, akhirnya menara telekomunikasi Handi berdiri, dan akhirnya sinyal kita, kemudian IT kita sekarang sudah bisa terkoneksi dengan baik. Mudah-mudahan perjuangan kita ke depan terus berhasil. Amin. Dan kami berharap kepada Perhutani yang punya kawasan ini tolong ditata. Saya pesan kepada Perhutani, mari kerjasama. Jangan semua warung boleh berdiri yang mereka tidak disiplin diberikan koreksi.